Kita mengirim ya kontingen untuk MTQ di Pamekasan. Hari ini kita berangkatkan. Kita mengikuti 14 nomor ya, di MTQ di Pamekasan ini. Dan hari ini kita melepas ya, terdiri dari 19 ya. 19 kontingen yang kita kirim ke sana. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mewakili Magetan ini mendapatkan yang terbaik ya. Yang penting sudah belajar, berusaha keras ya. Perkara menang kalah itu soal nanti ya, soal lain ya. Yang penting sudah berjuang dan melaksanakan perlombaan MTQ ini dengan sebaik-baiknya. Saya tadi berpesan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, mewakili 680.000 masyarakat Magetan ya. Oleh sebab itu kita berharap banyak. Mudah-mudahan dari sini nanti akan muncul bibit-bibit yang sangat bagus. Siapa tahu ya, nanti bisa berbicara di tingkat Jawa Timur, nasional, bahkan mungkin internasional.